Shalom. Nama saya adalah Geva Hadaya. Dan saya betul orang Israel asli. Oke, saya senang sekali Papa tanya gini. Memang betul diceritakan di media di Indonesia, Israel memang bom penduduknya di situ. Itu mungkin 10% benar dan 80% atau 90% tidak benar. Kenapa? Apakah Israel bom di Gaza? Yes, Israel bom di Gaza. Tapi saya bisa janji kepada Anda, tidak ada bangsa dan tentara yang baik hati. Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara Gereja YouTube, senang kembali berjumpa dengan saudara sekalian. Saya berdoa dan berharap setiap saudara dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Amin. Nah, hari ini, saudara, saya akan memperlihatkan kepada saudara kesaksian video dan membahas tentang isi video ini, saudara, yang menurut saya harus dibagikan. Biarlah ini juga menolong saudara sekalian, membangun iman saudara sekalian untuk tetap percaya kepada Yesus Juru Selamat. Tetap teguh kepada Yesus Kristus. Dan sebelum kita melihat tayangan ini, saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta anugerah. Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu bekerja untuk tayangan-tayangan kesaksian ini. Dan mari, dan dari video ini bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kami seiman. Dimanapun berada saat ini, biarlah mereka yang lemah imannya, Engkau kuatkan Tuhan melalui kesaksian yang diberkati ini Tuhan. Biarlah ini membawa jiwa-jiwa untuk mengakui Engkau sebagai Juru Selamat. Biarlah malaikat-Mu menjamah orang-orang yang nonton dan Tuhan izinkan untuk dijamah oleh Tuhan Yesus sendiri. Buka mata pikiran, ketuk hati mereka untuk memahami firman-Mu dan penuaian jiwa menjadi berkat bagi banyak orang juga, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, jangan lupa untuk men-share, membagikan video-video di gereja YouTube. Dan saudara sudah mengambil bagian dari pemberitaan firman Tuhan. Menyaksikan kabar baik kepada dunia, khususnya saudara seiman. Selamat menyaksikan, saudaraku. Mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Halo, nama saya adalah Geva Hadaya. Dan saya betul orang Israel asli, lahir di Israel. Orang tua saya, ibu saya itu dia punya salon untuk anjing. Dia suka anjing. Dan dia punya salon ya, untuk anjing. Dan ayah saya pasti Kasdin, karena dia sudah kenal dia. Dia pemandu wisata, salah satu pemandu wisata yang pertama berbahasa Indonesia dari 3 atau 4 yang bisa berbicara bahasa Indonesia. Ayah saya, Oded, salah satu dari mereka. By the way, saya tidak lahir dengan Yahudi Ortodoks. Buat orang Indonesia kadang-kadang susah ngerti. Mereka pikir Yahudi, langsung mereka pikir yang Yahudi Ortodoks. Yahudi yang pakai baju hitam dan putih seperti mereka lihat di foto-foto. Tapi Yahudi ada banyak aliran. Kalau kita baca di Alkitab, kita biasanya baca yang tiga aliran yang ada dulu 2000 tahun yang lalu. Orang Farisi, orang Tzadoki, sama orang Isiim. Isiim mungkin kurang terkenal dalam Indo.
Tapi sekarang setelah 2000 tahun ada banyak aliran-aliran dalam agama Yahudi. Dan sebenarnya kakek saya dari sebelah ibu, dia datang dari keluarga yang lebih ortodoks, sedikit lebih ortodoks, tapi dia selamatkan diri dari Holocaust. Dari Holocaust yang, kalau ada yang belum tahu ada apa itu Holocaust, Perang Dunia Kedua, Jerman, Nazis, mereka mau ada rencana dan mau membunuh semua penduduk Yahudi yang ada di dunia. Ya, kita, saya tidak akan menjelaskan dalam sampai Holocaust, ya, nanti bisa baca sendiri, tapi dalam 3-4 tahun saja, bangsa Jerman berhasil membunuh setengah dari populasi Yahudi di seluruh dunia. Saat itu ada kira-kira 12 juta, dan dalam 3-4 tahun mereka berhasil membunuh, ya, bukan perang, mereka betul membunuh 6 juta orang Yahudi termasuk anak-anak, dan semua keluarga kakek saya dari sebelah ibu dibunuh di Jerman, dan hanya dia berhasil selamatkan diri dari Nazis dan lari ke daerah ini, ke daerah sekarang bernama Israel. Dulu Inggris menguasai di sini, dia ikut ke tentara Inggris untuk perang dan melawan sama Nazis, dan karena semua keluarganya dibunuh oleh orang Nazis, dia hilang iman. Dia hilang semua iman sama Tuhan. Katanya setelah apa yang terjadi di Jerman, saya nggak percaya apa-apa. Jadi sebenarnya Geva lahir sebagai orang Yahudi, tapi bukan Ortodoks. Nah, apa itu orang Yahudi yang bukan Ortodoks? Karena kalau kita bicara sama Kristiani, Muslim, itu agama yang, tolong dan koreksi saya kalau saya salah, ya, Kasdin dan Cornelius, tolong koreksi saya kalau saya, kalau saya sekarang orang Muslim dan saya mau menjadi orang Kristian, apa saya perlu? Harus terima Yesus dan dibaptis, betul? Ya, perlu terima. Tapi Yesus kalau dibaptis. Tapi kalau orang Kristiani contohnya mau masuk Yahudi, caranya susah. Agama Yahudi itu agama yang jauh lebih tutup, mereka kurang mau terima. Menurut agama Yahudi, orang Yahudi itu orang yang lahir dari ibu Yahudi. Kalau ibunya Yahudi, artinya dia Yahudi. Agama Yahudi itu salah satu agama yang itu menurut darah. Kalau orang bukan Yahudi mau ikut Yahudi, bisa. Contohnya kalau orang Muslim sekarang mau jadi Yahudi, dia bisa, tapi prosesnya susah. Prosesnya kira-kira 3-4 tahun, dia harus bukti dan dites dan belajar dan semua. Jadi in general agama Yahudi jauh lebih tutup dan menurut darah. Karena itu menurut darah, kalau ibu saya Yahudi dan saya lahir Yahudi, saya tetap Yahudi untuk selama hidupku. Kalau saya besok, contohnya saya besok mau jadi Muslim, oke, masuk Muslim tapi tetap Yahudi. Karena pada waktu lahir Yahudi, that's it, you are darahmu Yahudi untuk selama hidupmu. Jadi memang lahir ke keluarga Yahudi yang bukan ortodoks, yang bukan terlalu religious, dan Geva sebenarnya sampai selesai wajib militer tidak terlalu penasaran sama agama, tidak penasaran sama agama Yahudi, Kristen at all. Dan di tentara sebenarnya karena saya latihan terus bela diri di tentara, sebagian saya di tentara adalah guru bela diri untuk special unit anti teror 3 tahun di Israel. Kalau mau tidak mau, udah selesai high school umur 18 harus masuk wajib militer, laki-laki 3 tahun, perempuan 2 tahun, mau tidak mau harus. Tapi puji Tuhan, tentara Israel sedikit pintar dan mereka tidak langsung bawa kau ke unit. Mereka ada periksaan, mereka tes fisikal, intelligent, IQ, semua. Kemudian mereka coba pikir, okay, menurut kesehatan dia, fisik dia, talent dia, kemana, ke unit yang mana atau job yang mana dia paling cocok.
dan aku ditaruh di special unit anti teror untuk ajari mereka bela diri. Bela diri anti teror ya, kalau anti pistol, anti pisau. Tentara itu sedikit susah buat saya karena saya orang yang lebih susah bebas. Ya, saya memang tunggu untuk tentara selesai. Dan setelah selesai tentara, semua teman-teman langsung lari ke university untuk dapat degree. Dan Geva mulai pikir, apa Geva mau? What should I do? What should I do with my life? Aku ditertarik dengan aktor, ya, dengan aktor sedikit. Dan betul Geva dulu aktor sedikit, sama iklan sedikit, tapi ada sesuatu yang kurang. Sampai satu kali ayah panggil saya, Geva, kenapa tidak ikut saya ke tour? Ikutlah, mungkin itu cocok buat kamu. Saya bilang, yalah, udahlah. Aku 2 tahun setelah tentara, udah 2 tahun kerja di ice cream shop. Ya, ice cream man. Kenapa tidak? Dan aku ikut Odet beberapa kali, ayah ke tour beberapa kali, dan ketemu dia, memang dia sudah saat itu dia sudah senior dengan grup Gunter Indonesia. Dan aku lihat sesuatu yang memang menarik, ada orang dari sebelah lain dunia, dari tempat yang jauh, yang sangat-sangat penasaran dan excited untuk datang ke sini. Aku mulai bertanya sendiri, ya, kenapa mereka excited? Apa yang buat mereka menarik di sini terus? Dan saat itu saya putuskan, okay, ayolah, saya coba masuk kursus, harus masuk kursus guide. Dan itu, wow, itu kursus susah, 2 tahun belajar terus untuk sejarah, agama, geologi, botanik, semua dengan tanah ini harus belajar. Kursus saya mulai 50 orang, dari 50 orang hanya 14 bisa lewat. Itu susah, memang. Dapat kursus guide di Israel itu sangat susah. Tidak gampang jadi guide di Israel. Jadi kalau Anda ketemu guide sama license di Israel, dia pasti belajar banyak dari semua sisi. Dan sebenarnya hanya saat itu Geva mulai belajar agama Yahudi, agama Kristiani, agama Muslim sedikit, dan sejarah, banyak sejarah. Lalu Geva mulai tanya, oh, saya belajar agama Yahudi, agama asli saya Yahudi, aku mulai belajar ke dalam agama Yahudi, tapi Geva juga di-expose ke Perjanjian Baru. Nah, ini mungkin orang Indonesia belum tahu, di Israel orang Yahudi, mereka tidak belajar Perjanjian Baru, mereka tidak belajar apa-apa tentang Yesus. Buat mereka Yesus itu mereka nggak tahu. Kebanyakan dari orang Israel tidak tahu Yesus dulu adalah orang Yahudi juga. Mereka nggak tahu. Jadi aku mulai belajar Perjanjian Baru, dan makin saya belajar Perjanjian Baru dan makin saya belajar cara Yesus. Ya, at the same time, waktu sama saya belajar sejarah dan Perjanjian Baru, Geva memang mulai rasa, wah, cara ini untuk cara hidup maksudnya jauh lebih bagus, jauh lebih benar, ya, jauh lebih benar. Apalagi kalau, mohon maaf ya, kalau saya belajar banyak buku dari Josephus Flavius, ya, buku sejarah yang ditulis 2000 tahun yang lalu. Dan lihat bagaimana ada seorang Yahudi, maksudnya Yesus, yang cukup berani untuk bilang kepada semua imam Yahudi dan pemimpin Yahudi dulu, hey, what are you doing? Kamu ambil Tuhan dan bikin bisnis dari Tuhan? Itu gak boleh. Kemudian Geva lihat apa yang terjadi sekarang sama Yahudi Ortodoks. Dan lihat, waduh, itu sama. Itu betul sama, persis seperti Yesus bilang. Lalu saya mulai belajar, Yesus memang omong tentang Yerusalem, dan Yerusalem akan dihancurkan, dan bagaimana dia bilang tentang bait suci, bahkan satu tidak akan tersisa, bahkan satu batu di atas batu lain. Dan pada waktu Geva berdiri di Bukit Zaitun, lihat Yerusalem persis seperti Yesus bilang, aku memang pelan-pelan mulai lebih tertarik.
dan pelan-pelan mulai lebih percaya itu cara hidup lebih benar buat saya. Nah, sekarang ada sedikit dilema karena jadi Geva apa? Geva orang Yahudi? Geva orang terima Yesus jadi apa Kristiani? Aneh, Geva di mana Geva? Nah, itu sedikit susah jelaskan karena biasanya orang di mana-mana di dunia selalu cari title. Mereka cari title, mereka masukin title. Dia harus ada title. Apa? Muslim, Kristiani, Yahudi, title. Jadi kalau perlu kasih title, saya akan kasih title sebagai Yahudi Masianik. Tapi juga itu tidak 100% benar karena Geva belum dibaptis. Belum. Ada rencana memang sebelum corona datang dengan satu Romo, tapi hancur corona, hancur. Nggak apa-apa, kesempatan akan datang. Geva pasti akan dibaptis nanti. Tapi, jadi kalau belum dibaptis, juga susah dipanggil orang Yahudi Masianik. Tapi kalau Yahudi yang terima Yesus buat orang Yahudi, Geva seperti sebagai Yahudi yang rusak, Yahudi yang haram. Itu buat orang Yahudi ya. Ya. Jadi kalau di Indonesia disebut murtad. Murtad ya? Murtad. Ya. Ya, Geva makan babi, gimana kalau Geva bisa makan babi? Waduh, orang Yahudi makan babi gimana sih? Kan astaga. Boleh, ya. Ya. Jadi untuk memang mengerti bagaimana seorang seperti saya yang lahir Yahudi, tetap Yahudi, tapi terima Yesus dan terima perjanjian baru, itu bisa menggambarkan atau coba pikir seperti Yahudi-Yahudi yang pertama yang terima Yesus. Contoh kalau 2000 tahun yang lalu, murid-murid yang orang yang terima Yesus, mereka Yahudi. Petrus, contohnya Petrus, dia orang Yahudi. Ya. Dia merayakan hari raya Yahudi, tapi dia juga terima Yesus. Mereka juga merayakan hari raya Kristiani. Sama. Saya bisa merayakan awal tahun Yahudi atau Paskah, Pesach Yahudi. Tapi saya juga merayakan hari Natal. Saya juga dan kalau Alkitab, saya lebih suka, bukan lebih suka ya. Saya lebih suka belajar lebih dalam tentang perjanjian baru kadang-kadang dari perjanjian lama. So, memang ditertarik sekali. Bagaimana semua ini gabung sama Indonesia dan bangsa Indonesia dan bekerja saya sebagai tour guide? Karena Geva memang mulai belajar kursus untuk menjadi guide. Tidak pikir awalnya, saya tidak pikir tentang agama. Geva, sebelum lanjut ke situ, dasar keimanannya kan Jews Yahudi ya, tapi kelihatannya Geva lebih condong ke Kristen. Kira-kira ada perbandingan apa, perbedaan apa, dan alasan apa yang membuat Geva jadi mendapat lebih condong ke Mesianik, ke Kristen? Cara Yesus mengajar kita bagaimana cara hidup, jalan Yesus. Jalan Yesus menurut saya memang kalau kita contohnya saya lempar contoh ya, hari Syabat. Ya, hari Syabat, orang Yahudi yang Ortodoks tidak boleh bekerja hari Syabat, tidak boleh menciptakan apa-apa hari Syabat. Betul dari Alkitab. Tapi sekarang kalau kita lihat agama Yahudi ya, khusus Ortodoks, I'm talking about mostly ya, yang kebanyakan dari Ortodoks, karena dari banyak aliran tidak bisa sekarang bandingkan setiap aliran. Tapi kalau kita pikir orang Yahudi, kita langsung gabung sama orang Yahudi Ortodoks. Jadi lihat orang Yahudi Ortodoks sekarang, menurut saya itu cara pikiran saya saja ya, tidak harus setuju, tapi banyak dari mereka kadang-kadang ikuti rabi lebih dari Tuhan. Maksudnya, gimana Yesus bilang? Tuhan menciptakan hari Syabat buat manusia, bukan manusia buat hari Syabat. Dan kadang-kadang, contohnya rabi Yahudi, gara-gara perang politik di antara mereka, mereka bikin dari bisnis dari nama Tuhan. Aku tidak setuju dengan itu. Contohnya 2000 tahun yang lalu untuk belajar Taurat itu gratis. Harusnya gratis.
Kenapa mereka sekarang minta uang dan banyak? Yesus mengajar gratis. Yesus tidak minta uang. Yesus menghadap ke orang biasa. Jadi cara Yesus mengajar kita untuk hidup buat saya lebih cocok, lebih benar. Bukan artinya saya tinggalkan semua akar Yahudi, tapi saya terima Yesus. Aku percaya cara hidupnya. Aku percaya memang harus hidup seperti Yesus ajari kita. Kira-kira begitu. Apa kalau tentang keselamatan gimana menurut Geva dengan Yesus Kristus? Maksudnya? Iya, kalau kan kalau kita paham Kristen kan bahwa keselamatan kan ada pada Yesus dan sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu. Sedangkan orang Yahudi sampai sekarang mereka masih menantikan Mesias itu. Oh, iya. Buat mereka orang Yahudi iman Geva ya. Iya. Ya gitu. Pemahamannya gimana? Yesus akan kembali. Yesus ya, akan kembali. Maksudnya Yesus menanyakan Pak Kasdin, maaf. Apakah terima dia sebagai Mesias? Yes, betul. Ya, itu. Yes, betul. Dan Yesus akan kembali, pasti. Yesus akan kembali. Nah, mana saya tadi berhenti? ini yang disleksi sih, yeah. Ini yang ADHD. Ya, lanjut dulu. Ya, jadi kalau maksudnya apakah Geva terima Yesus sebagai Mesias? Yes, Geva terima Yesus sebagai Mesias. Dan memang fokus saya selalu untuk coba membaikin hidupku, cara hidupku. Ya, so I always try to be focused untuk jadi a better man. Ya, yeah, better values. Karena saya percaya setiap orang, apapun dia orang biasa, orang kaya, orang miskin, semua manusia selalu harus coba dorong diri dan membaikkan diri valuesnya. Ya, yeah? Supaya kita akan menjadi manusia yang lebih baik. Dalam hidup kita banyak pencobaan dan kadang-kadang pencobaan itu bisa kita dari jalan yang benar. Supaya kita akan sisa dengan jalan yang benar, dengan kelakuan yang baik, harus fokus dengan cara hidup yang baik. Dan menurut saya perjanjian baru dan Yesus kasih kita cara yang terbaik. Ya. Kalau kita kan tidak tahu perkembangan orang-orang asli Israel yang sekarang ini di sana, apakah ada banyak juga seperti yang mereka di sana itu seperti pemahaman Geva, dia ada. Tetap Yahudi tetapi percaya Yesus sebagai Mesias gitu. Ada, tapi komunitasnya kecil banget. Ada community di sini kecil banget, tidak banyak. Karena kalau kita bicara tentang Israel, 9 juta penduduknya. Dari 9 juta, 70% lebih kurang ya, itu Yahudi. Dari situ 30% Muslim. Dari 30% Muslim, ada persen yang Kristiani, Arab Kristiani, ya, atau Yahudi yang terima Yesus, yang bisa bilang Yahudi Masianik. Jadi memang mereka yang paling komunitas yang paling berkurang. Ya, kalau Kristiani di sini paling berkurang, tapi hubungan mereka sama Yahudi atau sama Israel bagus sekali. Bagus sekali dan kalau kita mau lihat contoh yang paling bagus, gereja di Nazaret. Gereja kabar gembira di Nazaret. Gereja Katolik yang dibangun oleh Yahudi. Jadi di sini di Israel kita bisa lihat Israel bantu dan membangun gereja buat Kristiani. Sesuatu yang kalau saya tidak salah di Indonesia jarang terjadi. Apakah Muslim akan membangun gereja buat ada juga tapi nggak banyak kelihatannya. Ya jarang ada, ya jarang. Ada tapi sedikit saja. Sedikit. Ah, Geva, ya. Saya mau tanya.
Apa konsekuensinya ya kalau orang Yahudi itu dia percaya Yesus? Kan banyak mayoritas yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan ya. Kalau orang Yahudi menyatakan bahwa dirinya itu percaya Yesus sebagai Tuhan, dia mengambil keputusan seperti itu, apakah ada resikonya? Ada konsekuensi dari iman percayanya kepada Yesus itu? Maksudnya apakah ada resiko buat orang yang tidak terima Yesus? Ya, maksudnya orang ya buat orang tidak terima Yesus, melihat orang Yahudi terima Yesus itu resikonya seperti apa? Mereka mengalami dikucilkan atau mengalami tantangan segala macam ya. Seperti zaman rasul-rasul itu kan banyak orang Yahudi. Ya kan? Terima Yesus, mereka dianiaya dan sebagainya gitu ya. Kalau saya harus jawab benar, itu betul-betul tergantung orangnya dan tergantung bagaimana dia dibesarkan. Contohnya ada banyak orang Yahudi, kalau mereka dengar ada orang Yahudi yang terima Yesus, mungkin akan dikutuk. Tapi gitu ya, ada yang akan terima dan peluk dan no problem. So, itu betul-betul masing-masing orang. Ada tergantung yang pribadinya bisa, ya. Ya, bergantung pribadinya. Itu tergantung if you ask me bagaimana dia dibesarkan di rumah, the education that apa namanya education dalam bahasa Indonesia? Pendidikan itu apa pendidikannya ya? Tergantung pendidikan dia terima di rumah dan di sekolah sendiri. Menurut saya makin consciousness orang dibesarkan, makin dia hikmat, makin dia terima hikmat, makin dia jadi pintar dan bisa mengerti dan terima orang lain. Jadi itu betul-betul tergantung orang. Dulu saya pernah berceritakan sama teman-teman, mereka bilang, Geva, come on, kamu percaya itu dan apakah Yesus betul lakukan mukjizat? Aku balas dengan same coin. Dan kamu percaya rabi-rabi itu betul bikin it's the same thing. Yang penting itu iman. Yang penting itu iman. Jadi kalau kamu percaya itu dan itu kasih kamu iman dan memaikin hidupku, kamu harus fokus dengan itu. Kamu fokus sama title lagi. Ya, aku terima Yesus sebagai Tuhan. So, jadi apa artinya? Saya sedikit beda darimu. Artinya apa? Mereka langsung masalah, menurut saya masalahnya manusia sering mereka, kamu bukan sama saya, artinya kamu ke neraka, saya ke surga. Aku tidak percaya Tuhan kerja begitu. Tuhan tidak lihat title kita, Tuhan lihat hati kita. Tuhan lihat hati kita. Tuhan lihat orang Kristiani, kalau dia orang baik, hatinya baik, diterima. Kalau Muslim, orang Muslim tapi hatinya baik, Tuhan akan terima. Yahudi tapi hatinya baik, Tuhan lihat hati kita, bukan title kita. Itu yang menurut saya ya. Ya, Geva, itu kan ada ahli-ahli Taurat ya, seperti di zaman dulu ya, ahli Taurat orang-orang Farisi, ya kan? Orang Saduki. Itu kan namanya ahli Taurat, dia tahu tentang hukum Tuhan, ya kan? Dia mempelajari, menyelidiki tiap hari. Artinya di dalam Taurat itu kan banyak peraturan-peraturan juga. Lalu dalam Kitab Para Nabi tentunya dipelajari juga, ya kan? Kitab Para Nabi itu kan sudah menubuatkan tentang kedatangan Mesias, Yesus Kristus, ya kan? Itu kan sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Itu. Ya. Namun sampai sekarang ini orang Israel kan mayoritas belum percaya Yesus. Nah, itu karena apa ya? Kenapa mereka tidak terima Yesus? Satu, mungkin itu sedikit keras untuk bilang. Saya akan langsung bilang begini. Kalau kita masuk sekolah, anak-anak, ya, mereka tidak belajar tentang Kristiani atau sama Yesus atau Perjanjian Baru. Mereka juga tidak belajar sama Islam karena kita tinggal dan lahir dan dibesarkan di tanah yang mau tidak mau di tanah ini ada tiga agama, ada Yahudi, ada Kristiani, ada Muslim.
Tapi kalau orang Yahudi di sekolah-sekolah biasa nggak belajar sama Muslim, nggak belajar sama Kristiani, jadi bagaimana mereka akan kenalkan? Apalagi kalau rabi-rabi Yahudi yang Ortodoks takut sekali. Oh, itu gak pernah ya? Murid-muridnya akan belajar perjanjian baru. Belajar kenapa? Perjanjian baru. Ya, mereka takut. Karena kalau mereka akan belajar perjanjian baru, mungkin mungkin mereka akan tinggalkan rabi itu dan langsung mulai ditertarik oleh perjanjian baru. Ya. Jadi kalau pemimpin-pemimpin Yahudi takut dibuka untuk agama lain atau cara lain, pasti mereka bisa lakukan yang semua mereka bisa untuk menutup komunitas mereka. Jadi mereka menutup. Bagaimana Anda mau orang akan terima Yesus kalau mereka tidak tahu siapa itu Yesus? Itu nggak pernah diceritakan ya di perjanjian baru itu kepada generasi-generasi mereka, anak-anak mereka. Ya. Itu ya nggak pernah diceritakan. Dan itu mungkin salah satu sesuatu yang kantor atau Perdana Menteri Education di Israel harus diperbaiki, ya mungkin. Karena kita selalu lihat di TV Indonesia, Israel dan Muslim di sini berantem terus. First of all, itu bukan semua benar. Banyak orang Yahudi dan Muslim di sini, lebih banyak orang Muslim di sini bisa hidup bersama, ya. Dan bisa damai di sini. Tapi media selalu ambil yang jahat saja. Tapi bagaimana ada orang Yahudi di sini tinggal di satu negeri, satu tanah dengan orang Muslim dan tidak belajar budaya mereka? Ya, bahasa sedikit ya. Ada opsi orang di sekolah bisa belajar bahasa Arab, tapi itu tidak cukup. Mereka harus belajar sama budaya mereka juga. Bagaimana sama Kristiani? Mereka nggak belajar. Jadi untuk jawab atas pertanyaan Anda, orang Yahudi tidak belajar apa sekali tentang tentang Yesus, tentang perjanjian baru. Geva sendiri tidak tahu siapa itu Yesus sampai mulai belajar sendiri. Ya, Geva bersyukur karena apa? Melalui Geva banyak membawa grup ya, rombongan, dan juga Geva menjadi guide. Itu kan mau tidak mau karena profesi itu kan harus tahu kan, mempelajari tentang perjanjian baru untuk menjelaskan ke para pesiarah ini ya, para peserta tur ini, sehingga membuat Geva memiliki pemahaman tentang siapa itu Yesus kan. Betul. Dan itu kan anugerah, itu berkat buat Geva secara rohani juga. Itu betul, karena banyak hal. Pertama, saya pasti mulai lihat sedikit perubahan dalam hidupku. Yang kedua, aku dapat kesempatan, ya, kalau masuk bisnis ini dan job ini, aku dapat kesempatan yang orang Israel tidak ada. Berapa orang di Israel tahu, kenal orang Indonesia? Ada beberapa saja. Ada beberapa guide yang kenal bangsa Indonesia. Geva apalagi ada kesempatan sampai Indonesia dan belajar sedikit, bukan hanya bahasa Indonesia, juga budaya Indonesia. Ya. Nah, gimana memang cara saya gimana jatuh cinta sama bangsa Indonesia ya. Kemudian balik dari Indonesia, mulai kerja dengan grup-grup dari Indonesia, dan saya betul-betul jatuh cinta sama orang Indonesia karena mereka bangsa yang sangat bangga. Karena saya sebagai orang Israel mungkin tidak akan kelihatan, tapi saya percaya Israel dan Indonesia mau tidak mau banyak yang mirip, banyak sama, ya. Dan saya percaya mungkin hubungan diplomatik belum ada, tapi saya percaya pasti hubungan akan dibuka karena orang Israel mereka hanya mimpi datang ke Indonesia, hanya mereka mimpi sampai Indonesia. Orang Indonesia yang nonton semua, kalian tidak tahu, tapi orang Israel gila sama Indonesia, dan banyak dari penduduk Israel mimpi sampai tanah air, tanah Indonesia. They ask me all the time, "Wow, kamu pernah ke Indonesia? Wow, gimana? Bagaimana di sana?
Saya dengar indah sekali. Saya dengar itu seperti mereka langsung dengar Bali, mereka langsung dengar Raja Empat. Mereka bilang, wah itu surga di sana. Iya, ya. Kalau kita ke Danau Galilea, berlayar itu kan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya juga ya. Ya. Dua bendera, Israel sama Indonesia, kita kibarkan ya. Kalau orang untuk Indonesia ritual masuk sini, dapat hormat, betul. Apapun mereka Muslim ya, atau Kristiani, mereka dapat hormat. Betul. Ya. Dengan keimanan, aku mau tambahan sesuatu sama iman. Tadi, ada sesuatu yang peristiwa yang tolong bantu saya yang harus bilang apa memkuat yang jadi lebih kuat imanku yang yang bikin iman saya lebih kuat. Ya, begini, jadi Geva sudah ini belum artinya kan di dalam perjanjian baru di sini kalau Geva sudah mengenal Tuhan lalu percaya kepada Tuhan. Alkitab katakan ya, jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati percaya dibenarkan, dengan mulut mengaku diselamatkan. Ya. Nah, itu sudah ya, mengaku percaya ya, Yesus Tuhan. Saya rindu ke orang Indonesia. Saya rindu ke bangsa Indonesia dan saya tahu banyak yang mau ke sini tidak bisa. Kalau saya bisa membuat konten yang menjelaskan sedikit tentang Israel buat mereka, itu pasti anugerah. Itu pasti pasti anugerah. Apa yang kedua? Satu yang kedua yang dorong saya untuk bikin Israelnesia. Dan itu mungkin sedikit politik, tapi mau tidak mau, Feles, saudara-saudari, kita harus buka. Kita semua tahu nama Israel di Indonesia menjadi nama jelek. Mau tidak mau menjadi nama jelek. Geva awal corona mulai ngobrol dengan orang di aplikasi Om TV. Mau latihan, sudah lewat embolan, saya belum bicara bahasa, mau sedikit latihan. Gimana bisa ada aplikasi Om TV? Ayo kita bicara randomal sama orang Indonesia. Dan gimana cara lain untuk stay in, ya? Aku nonton terus CNN Indonesia, aku nonton kabar news di Indonesia dan aku mulai lihat bagaimana, maaf ya saya bicara bebas, boleh? Boleh ya, silakan. Kurang formal, saya biasanya dia omong formal, saya mau lebih slang, kurang formal. Aku mulai lihat memang mereka selalu Israel ini, Israel begini, Israel begini, Israel jahat, Israel jahat. Aku mengerti kenapa, aku mengerti alasannya, tapi mereka main sama sama semua penduduk karena mereka ambil setengah dari cerita, ceritakan kepada penduduk, baru penduduk mengerti hanya setengah dari cerita. Artinya mereka engineer cara pikiran penduduk Indonesia atas Israel. Apakah jelas? Ya, ya. Nah, jadi, itu yang diberitakan. Aku tidak bilang Israel sempurna. Aku tidak bilang Israel sempurna, betul ada konflik, ada politik di sini kadang, tapi Israel bukan hanya tanah yang konflik. Dan Israel jauh lebih beda dari apa yang mereka menceritakan di sana. Mereka bicara Israel jahat, Israel, Palestina, maaf. Ada juga sebelah lain untuk cerita ini. Kenapa mereka tidak menceritakan yang baik juga? Kenapa mereka tidak menceritakan juga Israel bantu Palestina? Kenapa mereka menceritakan Israel kasih ke Gaza air, electricity, bantuan, makanan, uang, semua. Kenapa mereka menceritakan hanya yang jahat saja? Saya bilang, waduh, belum ada orang, belum ada channel, belum ada orang, belum ada sesuatu yang dilakukan untuk bantu berubah cara pikiran penduduk Indonesia atas Israel dan memberikan kepada mereka informasi yang benar. Ya, itu. Dan jadi itu yang membuat perimbang itu ya. Ya, itu yang mendorong saya membuat channel ini ya. Channel ini supaya betul-betul mereka akan dengar yang baik. Dan contoh paling bagus ada perang di sama Gaza, mereka langsung dengar, wah Israel bom Gaza. Tapi semua di belakangnya atau semua sebelumnya mereka tidak dengar. Oke, mohon maaf sebelumnya. Saya ingin Bang Geva
Soalnya kan di mata mayoritas orang Indonesia itu, terutama saudara-saudara kita yang muslim itu, Israel itu adalah bangsa yang sangat katanya biadab, tidak berperi kemanusiaan. Karena bangsa Israel itu memperlakukan Gaza secara tidak manusiawi. Apakah itu benar apa yang enggak? Soalnya kan banyak juga media-media yang menceritakan, Israel itu sangat tidak punya pri kemanusiaan. Yeah, mereka memborbardir tempat-tempat penduduk di mana banyak anak-anak, masyarakat biasa, itu yang menjadi mengalami musibah karena peperangan itu. Gimana Bang Geba, coba jelaskan sedikit. Okay. Biar saudara-saudara saya yang di Indonesia mendapat pencerahan. Ya. Soalnya kan silakan. Okay. Seperti yang kita tahu, bangsa Yahudi itu kan 70% seperti yang Abang bilang itu tadi, Yahudi, bukan Kristen ya. Cuman impact-nya itu, impact dari permasalahan yang terjadi, konflik antara Israel sama Gaza itu, jadi ke umat Kristen yang ada di Indonesia. Saya senang sekali Bapak tanya gini. Memang betul diceritakan di media di Indonesia, Israel memang bom penduduknya di situ itu mungkin 10% benar dan 80% atau 90% tidak benar. Kenapa? Apakah Israel bom di Gaza? Yes, Israel bom di Gaza. Tapi saya bisa janji kepada Anda, tidak ada bangsa dan tentara yang baik hati kepada musuhnya seperti Israel. Dan sekarang saya akan menjelaskan lebih jelas. Hamas atau Gaza dikuasai oleh Hamas. Kalau orang Palestina, tentu saja tidak bisa menjelaskan semua dan semua politik dan semua sejarah yang berumur ribuan tahun dan konflik yang sangat susah dalam beberapa menit. Tapi in general, kalau orang Palestina sekarang dibagi kedua. Ada orang Palestina yang di otoritas Palestina yang dikuasai oleh Mahmud Abbas di daerah West Bank, dan ada daerah Gaza. Daerah Gaza dikuasai bukan oleh otoritas Palestina, oleh Hamas. Nah, mohon maaf, itu bukan cara pikiran saya, itu definisi, by the definition. Hamas itu orang teroris dan mereka tidak peduli penduduknya. Gaza sekarang bisa menjadi kota luar biasa dengan turism, dengan ekonomi sendiri semua. Sampai tahun 2005 Israel menguasai di Gaza. Dan mereka minta Israel keluar supaya mereka akan hidup sendiri. Ada janjian damai. Janjiannya bilang, Israel akan keluar dari Gaza. Kasih mereka projek yang tinggal di sana. Dan tarik pemukiman Yahudi dari situ keluar. Artinya, pemerintah Israel tarik pemukiman Yahudi dari Gaza supaya mereka akan dapat daerah sendiri. Mereka harus kasih apa? Damai. Tapi pada waktu Hamas menguasai, damai tidak ada. Semua uang mereka dapat, mereka investasi dalam teror. Mereka investasi dalam teror, beli rudal, beli semua. Kita harus banding beda, bisa, di antara penduduk Gaza dan pemimpin mereka. Israel, pemerintah Israel dan penduduk Israel tidak ada masalah dengan penduduk di Gaza. Sebaliknya, kami kasihan sama orang Gaza. Kami kasihan banget sama orang Gaza karena betul-betul hidup mereka susah. Mereka betul disiksa oleh Hamas. Nah, Hamas, kalau boleh masuk ke site mereka, Hamas tujuan, semua ideologi Hamas. Langkah yang pertama dan ideologi Hamas dari awal,
itu adalah musnahkan Israel. Mereka tidak mau diskusi dengan Israel, mereka tidak mau kerja sama Israel, mereka punya salah satu dari ideologi yang pertama, mereka musnahkan Israel. Jadi kalau mereka mau berantem sama Israel, dan selalu mereka mulai duluan, itu yang tidak diizinkan di Indonesia, karena sebelum Israel bom, Hamas sudah tembak ribuan. Tahun 2014 yang saya cerita tadi, itu contoh paling bagus. Israel mulai tembak hanya sesudah Hamas tembak ribuan rudal atas Israel. Masalahnya gini, Hamas itu organisasi teror, dia tidak peduli penduduknya. Jadi kalau dia tembak rudal dari mana? Dari rumah orang penduduk, dari masjid, dari rumah sakit, dari sekolah anak-anak. Kenapa? Karena kalau Israel mau balas, Israel harus balas di situ orang penduduk. Nah itu bikin masalah buat Israel. Gimana kalau Israel akan balas, pasti orang penduduk akan dibunuh. Itu memang bikin dilema susah di Israel. Jadi Israel awalnya tidak tahu bagaimana bisa balas. Akhirnya mereka putuskan begini, Israel akan balas, tapi sebelum Israel balas, mereka kasih 3 kali peringatan kepada mereka di mana dan kapan mereka akan bom. Jadi contohnya, Hamas sekarang siapkan di atas rudal, atas rumah penduduk, dan tembak rudal atas Israel. Ada korban di sini. Ada orang Israel yang mati. Israel coba omong sama Hamas, berhenti, berhenti, berhenti. Mereka tidak mau. Akhirnya Israel mau balas. Jadi mereka balas, tapi sebelum mereka balas, mereka kasih peringatan, hati-hati, keluar dari rumah ini. Karena sebentar lagi kita akan bom. Nah, saya belum pernah lihat dua negeri, bangsa, whatever, bagaimana, apapun yang terpilih, yang perang di antara mereka, dan satu sebelah kasih peringatan ke musuhnya di mana dan kapan mereka akan menyerang. Karena Hamas juga tahu dan lari. Itu betul-betul sesuatu yang aneh. Bagaimana Israel bisa kasih mereka peringatan? Karena mereka pasti lari. Israel tahu mereka lari. Dan ini persis alasannya. Supaya bisa kasihan atas orang penduduknya. Nah, kalau dari sebelah Hamas, makin korban ada di Gaza, makin propaganda anti-Israel. Karena kalau Hamas cara perang biasa, konvensional, tidak mungkin bisa musnahkan Israel saat ini. Cara yang mana mereka bisa menang Israel dan hancurkan Israel? Cara media. Cara media untuk menghancurkan nama Israel. By the way, selama perang di Israel, Gaza dapat air dari mana? Israel. Electricity dari mana? Israel. Semen untuk membangun terowongan, ya, yang mereka coba serang sama Israel, mereka dapat dari Israel. Uang, obat, kalau ada orang yang sakit kanker di Gaza, Israel terima mereka, ada aturan pasti, tapi Israel terima mereka dan kasih dia bantuan. Itu sebagian yang tidak diceritakan di Indonesia. Apakah Israel sempurna? Tidak. Israel tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi kalau ada perang, tidak mungkin Israel akan langsung bom orang penduduk. Pasti mereka kasih peringatan dulu. Pasti mereka akan coba lakukan semua untuk jaga kesehatan dan kehidupan orang penduduk di dalam Gaza. Itu sebagian yang tidak diceritakan di Indonesia dan itu sedih sekali. Itu betul-betul sedih sekali. Jadi mereka propaganda melalui media ya, Keva ya. Hey, ada cukup banyak video ya di YouTube, tidak harus dibukti, ada cukup video di YouTube yang Anda bisa lihat propaganda mereka, ada di media di sini, ada kadang-kadang ada nickname untuk media di Gaza. Mereka panggil Bollywood, seperti Hollywood, Bollywood. Kenapa? Mereka mau bikin propaganda, ambil rumah yang dihancurkan oleh Israel, rumahnya kosong. Tapi hanya setelah dibom dihancurkan, ada orang datang, ada make up, ada semua,
Terus ambulans datang. Waduh, dia diser. Nah, aku tidak bilang ada tidak korban di Gaza, tidak ada korban di Gaza. Jangan salah. Ada korban di Gaza. Ada juga penduduk di situ yang dibunuh dari bom Israel. Seperti saya bilang, tidak ada sempurna. Tapi Israel lakukan bukan 100%, 1000% untuk bantu dan jaga kehidupan penduduk di Gaza. Kalau Anda support Gaza, kalau Anda mau mendukung Gaza, jangan mendukung Hamas. Hamas yang hancur kehidupan untuk Gaza. Dan lihat hidup mereka. Semua pemimpin Hamas hidup seperti raja. Dan semua bangsa di Gaza mana? Mereka tidak punya makanan untuk hidup. Mereka betul-betul sangat miskin. Apakah karena Israel? Tidak. Karena Hamas. Karena Hamas. Kenapa di West Bank? Kalau kita bandingkan situasi Gaza di West Bank, lihat West Bank. Hidup mereka belum sempurna, tapi kalau bandingkan sama Gaza jauh lebih bagus. Karena mereka mulai ganti cara pikiran. Mungkin Israel tidak harus dimusnahkan. Mungkin bisa kerja dengan Israel. Dan jangan lupa, Israel beberapa kali kasih kepada Palestina merdeka. Israel kasih beberapa kali tahun 1947, sebelum Inggris keluar di sini, sebelum kekuasaan Inggris. Ada beberapa rencana untuk bagi tanah ini ke dua negeri, negeri Arab dan negeri Yahudi. Israel setuju. Yang siapa tidak setuju? Arab. Saat itu mereka belum dipanggil Palestina. Mereka orang Arab yang tinggal di provinsi bernama Palestina. Hanya setelah itu mereka menjadi orang yang Palestina. Jadi mereka ada depan beberapa kesempatan dengan Perdana Menteri Israel Ehud Barak tahun berapa? 2095, lupa persis. Ehud Barak, Perdana Menteri Israel, kasih kesempatan untuk Yasser Arafat. Dia kasih kembali Yerusalem, kembali West Bank, kembali semua. Mereka tidak mau. Kenapa? Mereka mau semua. Apa mereka nyanyi? From the river to the sea, Palestine will be free. Artinya, dari sungai mana? Sungai Yordan sampai laut mana? Laut Mediterranean. Mereka mau musnahkan semua Israel. Come on. Israel tidak ada masalah untuk bantu Palestina berdiri, merdeka, dan membangun negara. Israel minta satu pertanyaan, minta satu apa? Pertanyaan? Harus bilang loh, mintaan. Mintaan satu. Recognize Israel dan mengenali Israel sebagai negeri yang punya akar ke tanah ini dan setuju hidup bersama kami. Kalau terima ini, ayo kita bantu. Tapi selama sekali, khusus Hamas, tidak terima kita hidup di sini bersama. Kecuali jadi permasalahan itu Hamas ya, Gaza ya. Apa-apa? Intinya yang menjadi permasalahan itu Hamas ya. Ya, Hamas selama sekali tidak setuju. Mereka setuju hanya kalau mereka akan menguasai semua ini. Tanah ini akan menjadi tanah Islam Syariah dan Israel harus dan penduduk Israel harus bayar kepada Hamas untuk namanya pajak jisa lupa namanya ada pajak devisa. Khusus devisa ya devisa untuk mereka akan setuju Israel akan hidup di sini. Come on. Apakah kami minta pajak khusus dari orang Muslim sekarang supaya Israel kasih? No, pajak orang Yahudi, pajak orang Muslim sama. So, mereka memang tidak ada balance dengan cara pikiran mereka. Dan mungkin itu sedikit keras bilang, tapi semua orang tua yang ada di Gaza, yang masih ingat bagaimana dengan dulu di Israel. Lihat kemarin di TV, ada mungkin itu tidak diceritakan di Indonesia. Minggu lalu Israel setuju kasih ribuan izin untuk orang Gaza kerja di Israel. Dan beberapa dari mereka dapat sertifikat penduduk Israel. Apa kalian di news bagaimana ribuan berlari ke perbatasan seperti kita lihat di Afghanistan bagaimana mereka lari dari dari
Taliban. Dan lempar anak kecil ke serdadu Amerika karena mereka takut dibunuh. Maksud saya panik, seperti panik kita lihat dan ramai, bagaimana mereka lari ke border, sama ribuan orang Gaza lari ke border, tolong kasih kami izin untuk masuk ke Israel, karena orang penduduk juga tidak benci Israel. Mereka ingin apa? Hidup. Kami itu ingin dua minggu hidup. Yang lalu ya? Dua minggu, itu. Satu minggu kira-kira ya. Oh, tapi gak ada beritanya ya, kalau seperti itu ya. Kenapa? Kapan mereka akan berita? Kapan mereka akan berita? Kalau ada sesuatu, kalau mereka akan sesuatu dan ada operation dan Israel lakukan sesuatu di Gaza, baru diceritakan. Nah, kalau orang penduduk di Gaza, duduk di rumah, bukan news, Israel bom Gaza. Apa dia pikir? Pasti dia pikir Israel jahat. Iya, iya. Gak dilihat yang sisi baiknya. Betul. Jadi, untuk selesai dan tutupan jawabannya, Israel betul kadang-kadang ada operation di Gaza, tapi sebelum mereka operation dan sebelum mereka boom, mereka harus ambil data dan lakukan kerja keras untuk jaga kehidupan orang penduduk di Gaza. Kalau orang dan tentara Israel tidak kasihan atas penduduk di Gaza, itu 100% bohong dan propaganda anti-Israel. Dan kalau Anda mau mendukung Gaza, apapun Anda Muslim, apapun Anda Kristiani, Hindu, no matter what, jangan mendukung Hamas. Ya, ya. Oke, ya. Pastor, siapa tahu ya. Masih ada pertanyaan dari Pak Pulubintan. Ya, silakan Pak Pulubintan. Iya, terima kasih Bang Gepa atas penjelasannya. Jadi harapan saya juga, Bang Gepa kan punya channel ini, Bang Gepa. Informasi-informasi seperti ini sebenarnya sangat penting buat diceritakan, dipaparkan, buat biar saudara-saudara yang Indonesia mengerti akar permasalahan yang sebenarnya. Seperti yang Bang Gepa tadi jelasin bahwasanya pemerintah Israel juga menyediakan electricity, penerangan, air, memberi obat-obatan juga, memberi mereka juga fasilitas bekerja, bisa masuk. Cuman kalau di Indonesia hal-hal seperti ini jarang diberitakan ya Pak ya. Diberitakan di media. Selalu yang diberitakan itu kayak misalkan seperti yang terjadi, kalau saya sih melihatnya juga di beberapa media ya, kita melihat bahwasanya dari Gaza itu ditembakkan mortir apa kayak gitu ke arah Israel. Sementara analisa saya pada saat itu, ini dari Gaza yang menembaki roket ke Israel, kok yang disalahkan itu Israel. Seperti itu. Jadi contoh yang paling dekat mungkin, kalau saya misalkan Indonesia ini, tanah air saya Indonesia diserang sama Malaysia, datanglah pemerintah, kebetulan di yang berdekatan negara di dekat Indonesia itu Singapura, datang Singapura itu yang disalahkan itu Indonesia, bukan Malaysia yang melakukan penyerangan. Seperti itulah yang kulihat kasus yang terjadi di Israel ini. Cuman di media di Indonesia rata-rata disiarkan bahwasannya Israel itu yang melakukan pengeboman, pengerusakan, pembantaian buat saudara-saudara yang ada di Gaza. Jadi kalau saya sendiri pun, saya kebetulan orang Kristen juga, saya itu juga tidak menyukai ada yang melakukan kejahatan buat kemanusiaan dengan alasan apapun, agama, ras, suku, tak boleh. Manusia, prikemanusiaan itu harus dijunjung tinggi. Itu kalau menurut saya. Dan saya yakin pemerintah Israel juga seperti itu. Pemerintah Israel juga pasti menghormati hak asasi manusia. Jadi harapan saya Bang Gepa semakin banyak menyuarakan hal-hal yang baik, hubungan antara bangsa Israel dengan saudara kita yang ada di
Gaza, khususnya orang Palestina. Itu Amen. Aja Bang Gibah. Terima kasih Bang Gibah. Amin. Dan saya ada sesi khusus yang menjelaskan tentang Filistin yang disebut di Alkitab dan Palestina sekarang. Bedanya apa? Bapak Ibu saudara semua sudah bisa kembali subscribe channel ini ya. Lalu channel Wah. Geva Isranesia. Ya, Isranesia. Ini Isranesia hadir untuk memberikan penjelasan-penjelasan tentang apa yang terjadi di Israel gitu ya. Media-media banyak memberitakan tentang hal-hal yang mungkin yang jelek atau tentang Israel. Nanti yang sebenarnya seperti apa, Geva yang akan menjelaskan gitu ya. Media tidak seperti itu kan. Karena ini era keterbukaan, era informasi teknologi. Jadi enggak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Semua terbuka, terang benderang ya. Dan dengan harapan nanti hubungan Indonesia dengan Israel itu akan baik. Karena Israel, ya khususnya Geva ini cinta Indonesia. Kan cinta gitu ya. Indonesia. Bahkan betul. Mau bulan madu di Indonesia ya. Amin, 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 amin. Saya rindu Indonesia, lihat ini dari kali terakhir. Ini dari Gili. Aduh, Gili. Gili air. Iya. But you know what, saya rasa memang program yang seperti ini kita lakukan sama orang live dan orang bisa tanya, itu sangat bagus. Itu sangat bagus dan itu sangat penting. Dan yes. karena itu Pastor Cornelius, kita minta Bro Geva juga bisa nanti secara rutin bisa live bersama kita karena ya. Banyak sekali materi-materi yang bisa kita angkat mengenai Israel di channel ini, dan teman-teman kita semua juga perlu tahu ya Pastor Cornelius ya, bagaimana hubungan sosiologis di Israel antara kita tahu kan di sana kan tidak hanya hidup orang Yahudi saja, tapi ada hidup di sana orang beragama Islam, beragama ya. Kristen, dan ya. Dan seperti yang sering kita dengar kan, bahwa yang kita dengar di Indonesia hal-hal yang negatif ya, yang kita dengar ya. Hubungan antar mereka ya, antar ke mereka di sana, tetapi dengan program dengan Geva bisa kita nanti lanjutkan untuk bisa nanti kita gali lebih jauh hubungan-hubungan yang ada di sana. Gimana, Pastor? Ya, betul. Nanti kita akan lanjutkan di sesi-sesi berikutnya ya. Ya, betul. Dan bisa kita juga lihat, maaf, saya mau ya, tambahan satu yang penting. Dan juga bisa lihat, ya, semoga bisa juga difokusin. Saya nanti akan difokusin dan orang Indonesia bisa lihat. Di sini kebanyakan ya, dari orang Yahudi, Israel, dan Palestina bisa hidup bersama. Geva punya banyak teman Palestina. Dari Palestina, Geva sering dulu ke Palestina sebelum COVID. Banyak orang Palestina memang mereka hidup tidak ada masalah sama Israel. Banyak orang Israel tidak ada masalah. And most of us, kita hidup bersama. Tidak ada masalah dengan damai. Tapi damai buat news bosan. Konflik tak pasti lebih menarik. Iya benar, kalau berita itu konflik lebih menarik ya untuk ditonton, didengarkan, disiarkan begitu ya. Tapi kalau kita lihat memang kok ya, kita beberapa kali ke Israel itu kan di kota tua itu banyak hidup berdampingan ya. Di sana ada orang Palestina ya, orang Arab gitu kan, orang Israel asli, hidup berdampingan itu nggak ada masalah, mereka damai. Betul. Gitu ya. Seperti betul, ada Arab Yahudi ya. Arab ada ya. Juga Yahudi. Iya. Pastor Cornelius, ya, pernah sekali dulu kita kerjasama dengan Geva. Habis semua acara selesai, Geva mengajak saya ke satu mall ngopi. Saya lupa namanya Geva itu mall apa itu waktu kita ngopi bareng sama-sama. Iya, pasti saya lupa juga. Nah, saking banyaknya ya membawa. Iya, waktu itu selesai kita seluruh tugas malam-malam, Geva ajak saya jalan di antara toko-toko yang orang Arab. Sedangkan Geva Palestina, kita lewat sendiri kan. Di Yerusalem, Yerusalem. Sedangkan Geva wajahnya Yahudi asli, dan kalau wajah orang Arab kan kita tahu persis mereka itu beda begitu. Tetapi itulah yang tadi yang kita dengar di Indonesia, bahwa hubungan antar orang ini suka jadi konflik, tetapi Geva bisa berjalan dengan tenang bersama saya dan tidak terjadi apa-apa.
dan kita bisa bebas jalan di sana, ngopi di sana bersama mereka. Bagaimana, Gefa? Betul, Israel aman. Dan kita, kalau kita dengar contohnya mungkin beberapa minggu lalu ada masalah di gerbang Damaskus di kota tua Yerusalem, ada pernah dengar, I don't know, mungkin di CNN. Kadang-kadang ada konflik, tapi 99 dari waktunya damai. Dan juga kalau ada konflik, itu pasti ada organized di belakangnya, and it's very 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 apa namanya provokator. Yeah, itu it's very specific maksudnya. Tapi Israel damai, tidak ada masalah. Kita bisa berjalan di sini, ya. Yeah? There is no problem. Israel damai yang semua dengan. Terima kasih. Jangan lupa bagikan video ini biar nama Tuhan Yesus terus dimuliakan. Bagikan video ini ke grup-grup WhatsApp dan grup-grup Facebook dan semua media sosial biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari kita sama-sama mewarnai media sosial ini dengan memuliakan nama Tuhan Yesus. Saya juga menyarankan saudara yang nonton, jangan lupa klik tombol subscribe yang berwarna merah untuk meningkatkan channel ini dan memberi semangat buat kami. Dukung doa buat kami juga, buat saya khususnya, biar roh-roh jahat, roh-roh yang tidak daripada Tuhan, semuanya dimusnahkan. Kau berkat, kau doakan terus kami. Dukung doa. Dukung doa buat kami dan maupun tim channel gereja YouTube ini. Terima kasih buat kesetiaannya dan juga berkatnya, dukungannya selama ini. Biarlah kami bisa terus menjadi perkenanan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.